Berikut ialah berita sukan Olimpik Paris 2024, keputusan perlawanan, jadual perlawanan dan kedudukan pingat untuk sukan Olimpik Paris 2024 hari ini, dikemas kini Isnin 29 Julai 2024. Bagi keputusan perlawanan atlet Malaysia 2024, pada Ahad 28 Julai 2024, badminton berpasukan wanita, Perlai Tan dan Tina berjaya menewaskan pasukan wanita, Matsumoto dan Nagahara, dengan mata akhir 18-21, 21-15 dan 21-16. Seterusnya, pasukan lelaki, Aaron Chia dan So Wui Yi, berjaya menewaskan Adam Dom dan NYL Yakura dengan mata akhir daripada 21-10 dan 21-15. Seterusnya, badminton secara individu, Lee Zia berjaya menewaskan Virin Nentasinghir dari Sri Lanka dengan mata 21-14 dan 21-12. Seterusnya, atlet memanah Shakira, Ariana Nordiana dan Dania Muhammad dikalahkan oleh atlet Indonesia. Seterusnya, atlet renang, Tan Rohim, terpaksa terjatuh dengan catatan masa 1 minit 12 saat, tidak memenuhi syarat untuk layak ke pusingan seterusnya. Dan daripada atlet badminton pasukan campuran, Tang Ji dan Yi Wei, menewaskan Chiu Vinson dan Gai Jenny dengan markah akhir 21-15 dan 24-22. Kemudian untuk jadual perlawanan seterusnya hari ini, daripada atlet badminton, beregu campuran Tang Ji dan Yi Wei vs Dong Ping dan Yan Jie dari China, pukul 2.30 petang waktu Malaysia, langsung di Astro Arena. Seterusnya, atlet badminton perseorangan wanita, perlawanan antara Goh Jin Wei lawan Johanita Shkolzi. Jam 8.50 minit malam waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena. Dan badminton beregu lelaki, Aaron Chia dan Wui Yi lawan Wei Kang dan Wang Chang, pada pukul 3.10 pagi waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena. Dan untuk kedudukan terkini pingat Olimpik Paris 2024 setakat ini, Jepun mempunyai 7 pingat, kemudian ada Australia dengan 6 pingat, Amerika Syarikat dengan 12 pingat, Perancis dengan 8 pingat, Korea Selatan dengan 6 pingat, China dengan 6 pingat, Itali dengan 6 pingat, Kazakhstan dengan 3 pingat, Belgium dengan 3 pingat, Jerman 1 pingat, Hong Kong dengan 1 pingat, Uzbekistan dengan 1 pingat, United Kingdom dengan 4 pingat, Brazil dengan 3 pingat, Kanada dengan 2 pingat, Fiji dengan 1 pingat, Kosovo dengan 1 pingat, Mongolia dengan 1 pingat, Poland dengan 1 pingat, Tunisia dengan 1 pingat. Seterusnya Sweden dengan 2 pingat, Mesir dengan 1 pingat, Spanyol dengan 1 pingat, Hungary dengan 1 pingat, India dengan 1 pingat, Moldova dengan 1 pingat, Meksiko dengan 1 pingat, Afrika Selatan dengan 1 pingat, Argentina dengan 0 pingat, Ukraine dengan 0 pingat. Sementara itu, majoriti pasukan Asia Tenggara belum memenangi pingat sehingga kini.